Hey, Lance, look at me. Look at you? I can see my butt and your face at the same time. That is so cool. What happens in the submarine stays in the submarine. Sebuah produksi animasi dari Blue Sky yang menceritakan tentang seorang agent bernama Lance Sterling yang memiliki kepribadian congkak yang berubah menjadi seekor merpati akibat ulah seorang ilmuwan muda bernama Walter. Lance Sterling dan Walter ini memiliki kepribadian yang bertolak belakang, tapi mereka dipaksa untuk bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah misi. Pengisi suara di sini ada Will Smith, ada Tom Holland, Karen Gillan, DJ Khaled, dan Masioka. Film spesial Natal dengan durasi 100 menit ini memiliki plot yang ringan, animasi yang menggemas, visualisasi karakter yang lovable dan cukup friendly untuk anak-anak dikombinasikan dengan humor yang bisa relate dengan orang dewasa. Pacing plot cerita di sini adalah naik turun, ada saat itu kecepatan, ada saat dimana itu terlalu lambat. Banyak pesan moral di film ini yang bisa disampaikan untuk kalangan anak-anak dan untuk kalangan remaja. Sentuhan emosional di film ini juga roller coaster. Ada humornya, ada sisi emosionalnya, ada unsur kekeluargaannya. Build up story-nya bagus, rapi, tapi cenderung ke predictable. Untuk kualitas animasi tidak terlalu menaruh detail yang cukup berarti. Spies in Disguise adalah produksi dari Blue Sky yang memproduksi untuk Ice Age. Dari kualitas animasi nggak begitu banyak improvement detail yang terlihat dari film ini dan film-film Blue Sky sebelumnya. Bahkan gerakan mulut dari karakter-karakter animasinya tidak terlihat terlalu sinkron dengan pengisi suara si aktor Will Smith atau dari Tom Holland. Ketajaman visualnya menarik dan cukup colorful, tapi untuk urusan audio ngerasa kurang maksimal aja sih. Gaya penulisannya yang sebenarnya standar, tapi dengan eksekusi si sutradara bisa dimaksimalkan dengan gaya-gaya humornya, dengan gaya-gaya pesan moral yang disampaikan, dan bisa relatable dengan kondisi zaman sekarang. Jadi kemasan itu yang membuat film ini menjadi extraordinary. Ada beberapa konten campaign yang disampaikan di sini, tapi kalau kita mau fokus atau kita ingin terhibur dengan filmnya, nikmati filmnya aja, karena ya bisalah untuk menghibur untuk kalian keluarga dan anak-anak semasa liburan Natal. Overall aku bakalan beri skor 7,5 dari 10 untuk film Spies in Disguise. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Axka Goldie, pamit.